Azim, Neno, Dudu. Yes. Jadi sempena tahun 2018 telah pun melabuhkan tirainya, begitu juga dengan Simple Jam musim yang keempat. Oleh itu, kita nak buat sedikit a little bit throwback sikitlah. Sepanjang kegemilangan Simple Jam since mid tahun bila? 2016. Yes. Tahun 2016 sampailah ke 2018, 2 tahun dah Simple Jam bertapak. So, yeah, just check it out. Tengkah penuh doa. Oh, dia lapan aku buat track. Dia tak tengok, tak baca. Itulah ya. Okay, Jam ni untuk pengetahuan peminat dekat Cik Peminat. Untuk pengetahuan viewers kat luar sana, Simple Jam ni mulanya daripada tahun 2016, Disember tahun 2016. Waktu tu, kiranya macam kita orang dalam kelas dan sebenarnya idea Simple Jam ni dikeluarkan dan dicadangkan oleh Damal dengan Zaid masa tu. Kita dah kelas ni, tiba-tiba dipanggil. Yalah, masa ni sekejap, kita orang ada benda nak buat. Ada segmen baru nak buat. Nama tu, segmen tu tak ada nama. Bukan, literally Simple Jam tak ada tau. Memang tak ada. Cuba kita nak buat segmen nyanyi-nyanyi. Tapi aku nak kau nyanyi lagu anime. Okay, anime, okay. Anime dalam versi bahasa Melayu. Like, translate kan? Serius tak? Macam, kau nak aku translate ke? Ke dah ada bahasa Melayu? Tak, kau translate. Dia bagi like A sampai Z tu Ira yang kena handle semua. So kita, okay takpelah, bila nak launch ni? Tak tahu lagi, kalau kau siap, kau siap kiranya jalan lah. Okay, kita pun macam, okay takpelah, tak jadi kot. Tiba-tiba dia minta. Okay, first video. Okay, so jadilah. Lagu first time tu dia nak cadangkan lagu Karano Kokoro kot. Versi by Andy. Time tu baru hit rasanya lagu tu. So kita nak start tengok lah. So ini merupakan video pertama Simple Jam, Karano Kokoro by Andy. Time tu Ira seorang je. Siapa tu? Ya Allah, aku ingat apa? Bukan apa-apa. Terwujudlah lagu pertama kami. Yes, itu dia. Ira ke tu? Ira lah. Cute. Tapi so kita nak tanya orang baru. Tak ada orang baru. Kita satu tim sama je. Okay. Nak tanya pendapat korang. Pernah tak sebelum ni tengok video yang first tu? Tak pernah. Serius lah? Tak pernah. Tengok pasal kurang macam feeling tu macam berbanding dengan sekarang kan. Dia dah lagi macam confident. Lebih ada. Nampak sedikit awkward di situ. Faham? Instrument. Yes, bagi dari segi music. Yes. Ya, yeah, untuk starter je ni, kita kagum lah. Weh, aku rasa oh. Dia puji lu, jangan dia hentam lah tu. Alright, okay. Dan sebab pun, title pun ialah 3 orang eh. Tapi dia orang berani kan nak buat benda ni. And alhamdulillah berjaya. 48 eh. Yes. Ini antara video yang, video first kita yang pertama. Yang pertama dan paling hit lah, kita rasa macam among of the videos. Sebenarnya kami tak expect pun kita akan dapat. Okay, ya, dia cakap. Dan kita tak expect pun nak dapat lebih daripada 10,000 ataupun 20,000 viewers. Tapi sekarang ternyata berhasil lah. Ya, macam untuk beginner kan, kita rasa macam 1,000 tu macam dah bersyukur sangat dah sebenarnya. Bukan senang nak dapat. Kita tunggu yang season kedua. Tapi kan, itu untuk lagu yang macam ending untuk tahun 2016. So kita macam kone-kone nak rangkumkan semua top song 2016 time tu. And dalam satu lagu, kita buat mashup. But unfortunately, tak berapa nak hit. Tapi kalau kita nak tengok dan kita nak lihat apa yang kurangnya pun boleh juga kot. Time ni ada Hazim. Ada. Kan? Yang ni ya. Yang mana? Mashup. Tu. Semua lagu. Yes. I think so, yeah. Dia dalam menghasilkan lagu ni memang yang ni susah lah bagi aku. Sebab nak kena mix 10 lagu.
tak pilih kan ya. Lagu Melayu pula tu. Lagu Melayu. Lagu Melayu. Tak ada kita orang tak nak. Maksudnya top songs lah. Bahkan kami dapat apa? Kami dapat sambutan yang baik oleh penonton-penonton. Jadi kami buat lah Simple Jam season 2. So lagu first yang season 2 kita apa? Sebenarnya lagu first season 2 kita Bluebird. Bluebird. Okey, tapi waktu tu Ira still seorang. So bila aku start dengan Ira, bila aku join dengan Ira ni, kami buat lagu Kanabun. Tapi Kanabun tu Azam tak ada lagi. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Dia seorang lagi. Cuma ya tenang. Cuma ni dalam lagu Kanabun tu dari situ I know Syafiq nampak kita orang sebab dia search. Cuba cerita pengalaman sikit. Macam mana dia boleh ternampak itu orang dekat Kanabun tu? Okey, dia story dia panjang. Kau pendek ke lah? Ya, itu memang stress belajar. Memang tengah final. Banyak lah. Saya kerja. Tahun bila? 2017 ke? 2017 ke? Tak silap. Tak ingat, saya kerja. Memang peminat anime. Satu hari tu adalah dekat kelas ni ada orang buka lagu Kanabun tu. And macam aku pun jenis suka lagu-lagu jenis muzik macam tu. And bila aku balik je bilik, terus aku search Kanabun. Aku biasa takkan search ni Kanabun official. Aku akan search Kanabun cover. Memang ada biasa macam tu lah. Kita takkan cari original sangat biasanya. Dan tiba-tiba buka-buka cover tu adalah Kanabun translate Melayu ni. Ada tak tahu lagi. Tak ingat lagi sebab memang nampak ni macam apa? Front cover je, thumbnail je. Macam tak nampak sangat siapa ni. Lepas tu bila buka-buka tu. Mak kau. Oh, mak kau. Ada tak tahu lagi. Atau aku macam, familiar lah muka ni. Atau ada dia nak ada rumi aku. Dia aku macam familiar dia. Siapa eh? Walaulah aku dapat nama, ingat nama Irah depan lah. Irah. Lepas tu dia tu pergi scroll bawah. Irah Zabira. Oh, betul lah ni. Apa yang betul ya? Betul lah Irah. Betul lah Irah. Betul Irah tu. Irah ni dia student UTM dulu. Diploma dalam Science Computer. Yes. Science Computer. Aku jumpa dia pun cara tak sengaja perang tengah jalan-jalan. Kelang kabau. Tak lah. Irah drama Melayu. Pada tu memang rajin cari orang, memang suka orang main muzik ni. Biasalah UTM banyak engineer. Dia tiba nampak orang main gitar, gitar dia jadi macam, wah ni kena dekat ni. Ini sekali, lepas tu kita orang pun kenal lah. Ada kita orang kos yang lain. So basically macam Ainul nampak aku waktu diploma dulu. So kita orang official jadi performance mate lah. Maknanya any performance yang ada dalam event dekat UTM dulu, kita akan perform sama lah. Cumanya aku habis dulu tu, so kita terpisah sekejap. And then kita bound balik dalam Simple Jam. Tadi macam jodoh kuat. Music tu kuat. Yeah. Alright. So the next song is going to be Ira dengan Azim. Lagu Zen Zen Zen. Pilih lagu tu sebab itu yang lagu Zen Zen Zen. So daripada situ lah aku start main kahon. Yang mana first memang aku ni pernah lah main kahon tapi secara melibatkan diri, apa, diri secara terus ni memang jarang lah. So, praktis ke main ni. Tiba-tiba waktu shoot betul-betul yang tapi kita praktis kejap je ni. Oh kan, dia macam sejam sebelum shooting. Kita orang praktis lagu ni. Sejam sebelum shooting. Cuma translation tu, buat awal lah. Takde, dan tu zaman tu takde demo-demo lagi. Macam, dapat kau boleh nyanyi dan kau terus go. Macam tu. So, you dah translate sendiri lah. Semua translate sendiri. Okay, first video dengan second video tu macam aku punya reaction tu macam cloud. Macam blur-blur lagi. So, yang ni lah aku rasa mungkin boleh tahan sikit lah. Sebab ramai komen kat bawah tu. Muka macam ni. Tak senyum kan? Tapi sini ada senyuman sikit. Sini ada senyuman sikit. So, dulu rasa macam mana? Video second. Tak pernah tengok kan? So, yang ni ya mic tu kan? Ya. Kita dah pakai tripod. Aku tak tahu tu pula tak tahu. Sampai macam ni dah ping. Ni mic ni putih. Terpaksa nak pergi lah sebab nak cover takut bunyi kahon tu kuat. Kuat. Haa. Gitulah. Yang lampu dia. Pakai. Sebab. Waktu tu kami guna apa yang ada je lah. Kita orang buat benda ni sebab kita orang nak eksperimen lah. Macam daripada tak ada apa-apa, ada apa-apa, ada something lah. Betul. Dan kami masih lagi buat eksperimen ni macam sebab ada request lagu lah daripada viewers. Dan dia nak macam, dia ada cakap lah boleh diperbaiki lagi.
So daripada situ lah kami macam boleh lagi. Kami boleh buat lah yang terbaik lagi lah. Inspired lah macam, weh ada benda sokong kita macam buat benda tu. So kita orang keep buat tu. Walaupun benda tu rasa macam Allah nak bandingkan dengan apa level-level atas tu macam astagfirullahaladzim tak tahulah. Jauh sangat. Aku rahat. Jauh sangat rasanya. So kepada yang menyokong kami daripada dulu tu kan. So teruslah menyokong kami supaya kami dapat buat lagi lah video yang apa video lagu ni lah. So kita boleh move on the next season kot. Okay, season. Oh, start season tu dekat lagu medley 90-an. Oh, itu tu ada Azrin tu. Ya, sebenarnya kita macam gamble jugalah. Ya, kita gamble untuk try. Untuk try. Dan pada season 3 ni, kita ada seorang lagi penyanyi dan pemain gitar iaitu Azrin. Sebelum Aina Syafiq. So, untuk lagu-lagu trompet ni mungkin sesuai untuk buat-buat band ni macam ni kot. Dia tak boleh nak buat seketus ketul macam tu. Tu antara yang season 3 yang paling kita hit, video ni kita hit 3,000 views. And kalau benda tu macam naik tak apa tau. Cuma yang season 3 ni dia makin jatuh. Dan tak tahu kenapa reason dia. Kita nampak dia dah start. Oh semuanya jabatanku ini Doraemon jadi. Dia start record dulu dah. Yes. The fact that I can press like kita orang record dulu pasal dia baru kita main. How I approach Aina? Cewa gitu. Jangan malu je ni. Tak ada. Ceritanya sekarang waktu kita mencari sebab kita dah lag seorang penyanyi dan musician as well. So takkanlah kita nak stick pada dalam satu kelompok ataupun dalam satu yang sama untuk deliver music tu. And then bincang-bincang kita nak cari penyanyi baru, musician baru. Bila buat pengiklanan dekat Insta story dapatlah dia yang volunteer macam nak. Aku rasa macam nak cuba. So aku ingat dia main. And then tak sangka dia hantar resume something like that. Aku main. first dia volunteer tau. Sekarang dia yang handle. Betul. Begitulah. And then buka semester baru kita orang start balik. Buka semester sebab season 3 tu kami stop sebab kebanyakan daripada kami jalani latihan industri intern. So kami stop. So agaknya daripada situ jugalah kami punya viewers dah macam alah lambatnya Simple Jam ni buat keluar video kan. So season 4 ni memang kami buat yang terbaik lah, bagi yang terbaik. Fik and the gang untuk bantu kita orang untuk improvise memperbaharui Simple Jam untuk season yang berikutnya. So alhamdulillah kami pun bersyukur lah dapat platform. Kalau tak kita orang duduk balik kerja, tidur, balik kerja, tidur, tak ada apa-apa kan. Baru ada live sikit lah. Baru ada live sikit lah. Kalau tak muzik, kita orang buang lah. Dan di penghujung season 4 ni, kita ada Aina Syairah juga untuk bersama kita. Yeay. So macam... Rampers. Sebenarnya Aina Syairah ni... Tak pasal casting apa? Sebenarnya Aina Syairah ni dia sangat-sangat berbakat untuk menyanyi. Tapi dia malu. Ya, dia malu. Dia malu. So... Cerita lah sikit pengalaman macam kita orang approach. Cuba cerita sikit pengalaman. Macam mana kita orang approach. Sebenarnya Jamal yang message kan. Okay. Siapa Jamal? Jamal. Director. Okay. Dia ajak lah nak join. Masa tu macam fikir dulu. Takut macam clash dengan subjek ke, dengan performance. Sebab I know kan dengan music. Yes, eh? So dia music. Macam takut clash, so tak ada masa nak praktis dengan diorang ni. Masa mula-mula tu memang malu dia lah. Kau mari kasih saya. Allah, jagalah sekarang weh. Tolonglah, cringe gila. Yang first lah, yang kedua makanan. Kau bagi dia masa, dia buka luar. Bagi masa macam-macam eh. Okay, dia marah, dia marah. Boleh lah cerita lagi cerita lagi. Sian je. Tak ada macam since Aina join dengan Simple Jam. Aku rasa macam lebih confident lah untuk perform depan kamera. Okay. Selepas mendengar apa yang diluahkan oleh Ainul ni dan Nunul, so harapkan penonton kat sana tu teruslah support
Aino dengan Nurul ni. Kan? Teruslah bagi positive vibe kat dia supaya dia boleh terus membuat persembahan lah. Membuat persembahan. Sebab untuk korang deliver benda yang tak deliver lagi. Cik, kita. Sebenarnya semua kita rasa puas hati eh. Sangat, sangat berpuas hati dengan kita punya muzik. Season 4 Yelah. So boleh lah dia terangkan sikit apa penambahbaikan dia buat waktu season 4 ni. Dah kita orang dah buat bukan aku lah, kita orang lah, kita semua kan kerja sama. Aku tak boleh macam ni. Ni kita dah start ambil lead guitar and last bass guitar. Kita dah start satu, jadi satu band lah. I mean music kita dah makin banyak lah sekarang. Okay, cukup lah. And dari segi music tu, kita dah ubah, kita dah bawa barang aku sendiri, mixer sendiri, mic sendiri. And nak kita dah dapat lah, nak record sound yang berkualiti sikit. Walaupun masih tak berkualiti, masih dalam eksperimen lagi, masih belum sempurna lah. Tapi kita akan teruslah buat yang terbaik untuk next season. Apa highlight terbaik Simple Jam untuk tahun 2018? Selain daripada equipment yang dah ada, alhamdulillah kita punya salah satu video kita masuk Astro One ni untuk Balan. Alhamdulillah, like macam tak expect pun sebab benda tu macam oleh pihak Awani sendiri, Astro Awani sendiri, so untuk letak dalam slot. So terima kasih Astro Awani lah sebab bagi kami peluang platform ni untuk kita dengarkan lagi. Terima kasih Bang Hilal. Thank you so much sebab mengetengahkan kami. Gitu. Selain tu, I like pada tahun 2018 ni kami ada join lah beberapa pertandingan. Betul. So walaupun pertandingan tu kami tak menang, tapi kami gain pengalaman lah. Kita enjoy lah. Dan kita ada mencukir seorang lagi bakat anak muda kita, adik Nunul. Adik Nunul, yes. Sekejap lagi. Dia ada kat tu. Dia tengok ayah daripada ni. So, hasilnya dia memang berbakat untuk jadi drama. Pada pertandingan tu walaupun kita orang tak menang, tapi alhamdulillah kat atas betas tu kita ada promote Simple Jam. Kita sempat lah promote. InsyaAllah ramai orang nanti kenal Simple Jam. Kita dah capai satu objektif kita untuk memperkenalkan Simple Jam dalam kalangan budak dari SM lah. Kita dia alhamdulillah lepas benda tu walaupun kita tak dapat banyak offer, tapi adalah macam lecturer minta tolong perform walaupun last minute. Satu hari. Bukan satu hari. Hari tu dah perform. Hari kejadian. Terima kasih juga lah. At least kan Simple Jam dah berada di atas penting step selain daripada being in front of the camera. Betul. Kan? Apa harapan untuk tahun 2019? Harapan Simple Jam. Semoga viewers yang ada banyak. Komen-komen yang positif. Tapi banyak lagi. Lebih banyak. Misi 10K. Misi 10K. Harapan saya tak banyak lah. Asalkan kita enjoy lah apa yang kita buat. Yes. And orang suka. Kita lagi. Ada itu je. Dia berada menteri kot. Ya, itu je. Aku just, sebab aku ni hard fan anime. So kepada hard fan kat luar sana tu, kalau nak kami ni lagi berkembang, so share lah kat korang punya community anime tu supaya kita dapat enjoy. Satu Malaysia enjoy. Tak kisahlah Malaysia, Indon ke, Thailand ke, mana-mana kan. So boleh enjoy lah. Jadi kepada YouTubers kat luar sana, jomlah kita kuatkan community kita ni. Apa yang kita buat sekarang ni setanding dengan negara-negara luar sana seperti yang disarankan oleh Haikal Tukis Studio lah. So kalau kita tak buat ni, orang takkan tahu. Orang takkan, mentaliti orang takkan berubah. Jangan tengok dekat negara luar lah. Tengok kita je macam mana. Adakah kita boleh maju ataupun tak. Jangan lupa subscribe and like and share kita orang punya video. Yes, jangan lupa and share. Follow social media kami di Twitter, di Instagram, Facebook. So korang keep support us. Jumpa lagi korang pada masa yang akan datang. And yes, Simple Jam is signing out. Bye!